Eksekusi Kenji Goto, jurnalis Jepang yang disandera ISIS pada Sabtu 31 Januari 2015 memicu kekecewaan mendalam publik negeri Sakura. Sekitar 100 pengunjuk rasa menggelar aksi diam di Tokyo, Jepang pada Minggu 1 Februari 2015 mengecam terbunuhnya Goto. Tak hanya menyampaikan kesedihan, para pengunjuk rasa juga mempertanyakan sikap Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dinilai tidak tegas menyelamatkan Goto. Eksekusi atas Goto diyakini karena gagalnya kesepakatan pertukaran Kenji Goto dengan Sayyida Al-Risawi, narapidana kasus terorisme yang ditahan Yordania sejak 10 tahun lalu. Publik Jepang pun mengkritik pendekatan Perdana Menteri Shinzo Abe yang sejak awal menyatakan turut mendukung perang melawan terorisme. すごいしたということは事実、現実だと思うんですね。今の安倍首相の言う発言の裏には戦争できる国にしていくという方向が見えるので、それに対しては絶対に反対なんですね。で、日本人の海外にいる日本人の命を本当に守るのであれば、きちんとこの日本人の平和憲法を守って、そのスタンスを明らかにしていくことが一番安全を守ることにつながっていくと思いますので、こんなに救助が大事なんだよ、平和を守る国なんだよっていうことをじゃないと、これから日本人、中東にいる日本人たちはどうなっていっちゃうのかな、とても怖いです。もう悲しいし怖いし。 Kenji Goto ditangkap ISIS di Suriah akhir Oktober 2014 saat berusaha membebaskan Haruna Yukawa, seorang sandera asal Jepang lainnya. Yukawa lebih dulu dieksekusi ISIS akhir Januari 2015.